Kenalin, kita With Care, sebuah komunitas yang baru aja kita rintis yang bergerak di bidang layanan sosial. With Care sekarang beranggotakan Marsha Indra Sakti, Caitlin Graciela, Vanessa Ellen, Michelle Milina, dan Caitlin Natasha. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti anggota With Care bisa semakin banyak. Kita dari kelompok 4 mata kuliah Civics O UC 2022 dibimbing oleh ibu dosen kesayangan kita, Ibu Alma Erina, dalam menjalani proyek ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita kepoin proses lahirnya dari With Care. Bermula dari Marsha yang sempat notice kalau ART di rumahnya itu seperti lagi ada masalah pas teleponan sama keluarganya di kampung. Nah, Marsha sebelumnya belum menanyakan sih tentang permasalahan yang lagi dihadapin sama ART-nya. Tapi otomatis harian itu Marsha juga jadi ikut kepikiran. Gak lama setelah itu, kita dapat kabar tentang project Civics ini. Tapi ya jujur aja, kita saat itu juga bingung. Belum tahu harus bikin project apa. Akhirnya, Marsha keidean buat nanya ke ART-nya tentang masalah yang lagi dihadapin. Dan ternyata permasalahannya tuh cukup berat menurut kita. Jadi keluarga ART-nya ini baru aja kehilangan suaminya karena kecelakaan saat bekerja di salah satu proyek bangunan. Sedangkan istrinya belum punya cukup simpanan untuk menghidupi kebutuhan biaya pendidikan anaknya, kehidupan sehari-hari, bahkan karena mereka juga baru mempunyai anak yang masih balita yang juga memiliki banyak kebutuhan untuk pertumbuhannya. Setelah mendengar kisahnya dan terlintas di pikiran bahwa kok kayaknya Project Civics ini bisa relate ya sama permasalahan yang dialami sama keluarganya ART-nya Marsha. Jadi akhirnya Marsha coba diskusikan sama teman-teman kelompok dan kita tuju untuk bikin komunitas bernama With Care. Jadi komunitas ini bukan hanya untuk Project Civics semata, tapi kita juga ingin untuk menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Setelah kita berdiskusi tentang konsep dan strateginya, langsung aja nih kita eksekusi plan-plan itu. Yang pertama, kita membuat platform social media sebagai sarana komunikasi dari pihak kita, internal, ke pihak luar, eksternal. Nah, lalu kita juga promosi untuk open donate dari baju-baju orang yang mau donate. Lalu kita pre-love di IG, With Care, dan seluruh keuntungannya akan kita gunakan untuk orang yang membutuhkan, seperti salah satu contohnya keluarga dari ART-nya Marsha. Selain promosi dari pihak kita juga minta bantuan dari kerabat dan juga beberapa TikTokers seperti Angel yang punya followers 7 juta. Hai guys, bagi kalian yang pengen donasi baju bekas atau beli baju bekas, langsung aja ke sini ya guys, cus buruan! Dan Clarion yang punya followers 2 juta di TikTok untuk membantu promosi project dari With Care ini. Guys, buat kalian yang mau donasi baju bekas atau mau beli baju bekas yang masih layak pakai, bisa banget cek ini nih. Nanti keuntungannya itu bakal digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan bersyukur banget, habis promosi sana-sini, akhirnya platform IG With Care ini bisa semakin banyak audiensnya. Bisa dibuktikan dari followers IG-nya yang langsung naik pesat walau dalam jangka waktu 1 minggu aja. Nah, selain donate baju, kita juga ada collab dengan UMKM March Dessert. Sistem yang kita gunakan itu seperti menjadi reseller, jadi kita ambil fee just tip-nya untuk kita salurin lagi bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini dia beberapa bukti transfer dari pembayaran yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang beli pre-love di IG With Care. Dan bersyukur banget nih, uang yang kekumpul ini bisa kita berikan bagi pendidikan anak dari keluarga ART-nya Marsha. Kakak, terima kasih ya bantuannya. Semoga kakak sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Dan kita masih terus semangat dan berharap untuk kembangin proyek dari With Care ini, agar bisa lebih memberi impact dan menjadi saluran berkat yang lebih luas lagi bagi banyak orang di luar sana. Akhir kata, kita mau bilang terima kasih kita ucapkan buat ibu dosen kita, Bu Alma Erina, yang telah membimbing kita dengan totalitas dari awal ideation sampai implementation project kita. Dan juga kepada semua pihak yang telah mensupport berjalannya With Care. Semoga kedepannya project ini bisa semakin meluas dan berdampak ya. Support terus With Care ya. Thank you.